Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri gulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat al-wasilah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, toleransi dalam beragama artinya adalah menerima perbedaan yang ada. Perbedaan dalam Islam sudah ada dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah berbeda di dalam menentukan base camp tempat dalam peperangan Badar. Bahkan yang baru-baru ini kita mengalaminya dan merasakannya, acara Isra Mi'raj, bagaimana Nabi menerima pendapat perbedaan daripada Nabi Musa alaihissalam dari sholat 50 waktu sehingga menjadi 5 waktu. Artinya perbedaan ini dari dulu itu sudah ada dan itu suatu yang biasa. Yang tidak diperbolehkan adalah perbedaan itu kalau sudah melanggar aturan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang tidak diperbolehkan. Di saat ada orang di luar sana yang non muslim, kita dengan orang non muslim baik, berbeda pun sudah biasa. Tapi jangan sampai kita yang orang Islam memaksa orang non-muslim untuk mengikuti daripada ajaran Islam, memaksakan. Ataupun orang non-muslim pun memaksakan orang Islam untuk mengikuti daripada ajarannya. Ini yang tidak diperbolehkan. Sehingga di zaman Nabi Muhammad SAW, bagaimana di saat itu orang-orang kafir datang kepada Nabi, kemudian menanyakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, agar tidak ada perbedaan di antara kita, bagaimana satu hari kami menyembah Tuhanmu dan satu hari kalian semuanya menyembah Tuhan kami. Lalu turun surah Al-Kafirun menjawab daripada pertanyaan daripada orang kafir tersebut. Artinya di saat kita berbeda itu suatu yang biasa, tidak ada masalah, kita saling menghargai, saling menerima. Tapi kalau sudah berbeda masalah syariat Nabi Muhammad SAW, maka itu tidak diperbolehkan. Di saat kita memahami kapan kita boleh berbeda dan kapan kita tidak boleh berbeda, inilah keindahan dalam kehidupan beragama. Inilah keindahan yang terjadi di antara kita sama muslim juga. Tapi terkadang di antara kita ini terlalu kebablasan dalam memaknai toleransi. Sehingga akhirnya berbeda sampai melanggar aturan Nabi Muhammad SAW itu diperbolehkan. Nah ini yang harus kita jaga. Di saat contohnya orang di luar Islam sana dia memiliki ajaran khusus. Di setiap bulan sekian atau hari ini atau tanggal ini dia punya acara tersendiri. Maka orang di luar Islam pun tidak akan marah di saat kita tidak mengucapkan hari kebesaran mereka. Dan juga begitu juga dengan orang Islam pun jangan marah di saat kita mengadakan acara maulid contohnya, kemudian orang di luar Islam tidak mengucapkan hari kebesaran kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan kita juga kita tidak marah. Dan inilah artinya toleransi yang sungguhnya. Maka jangan sampai apalagi kita yang orang Islam memaksa daripada orang Islam itu sendiri untuk mengucapkan hari besar di luar daripada agama Islam tersebut. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Jadi pahami arti perbedaan dan pahami arti toleransi. Maka inilah keindahan dalam beragama. Termasuk juga di antara kita sesama orang yang beriman, juga kita harus bisa menyikapi perbedaan dengan baik. Bagaimana menyikapi perbedaan dengan baik? Dengan tidak saling menghina gara-gara berbeda. Nah sekarang na'udzubillah min dzalik, ada orang berbeda pemahaman contoh di dalam masalah akidah. Anggap saja masalah maulid, ziarah kubur, tawasul dan lain-lainnya. Kemudian di saat berbeda ada orang pengen mengadakan maulid, ada orang pengen mengadakan tahlilan, ada orang pengen mengadakan tawasul, ya silakan. Adapun orang tidak ingin mengadakannya tidak jadi masalah. Nah ia akan jadi masalah di saat orang yang mengadakan acara tahlilan ataupun maulidan menyalahkan orang yang tidak mau mengadakan tahlilan, maulidan dan lain-lainnya. Ini yang tidak diperbolehkan. Begitu juga orang yang tidak ingin mengadakan maulidan, tahlilan dan lain-lainnya seperti itu, kemudian dia menyalahkan, memaki dan menghina daripada orang yang mengadakan tahlilan, maulidan dan lain-lainnya. Ini yang tidak boleh ada di antara kita. Maka sekali lagi, di saat kita bisa memahami arti toleransi yang sungguhnya, maka hidup beragama akan menjadi indah. Dan kita yang sesama memeluk agama Islam di dalamnya pun, di saat kita berbeda
keyakinan dan pemahaman masalah akidah pun akan menjadi indah. Di saat sekali lagi kita bisa membedakan kapan kita boleh berbeda dan kapan kita tidak boleh berbeda. Kalau masalah usul yang qat'i yang pasti dalil dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi tidak boleh berbeda. Salat 5 waktu hukumnya wajib, tidak boleh ada yang berbeda. Puasa bulan Ramadan adalah suatu kewajiban. Hukum-hukum yang sudah pasti kita tidak boleh berbeda. Tetapi di saat ada hukum yang boleh berbeda seperti tadi masalah maulid kah, tawasulan kah, ziarah kubur silakan. Tapi ingat tidak boleh saling menghina dan memaki. Kalau itu sudah dilanggar, maka jangan salahkan takutnya nanti akan ada konflik di dalam agama Islam itu sendiri. Karena di saat kita tidak bisa memahami bagaimana cara berbeda yang baik dan bagaimana kita bertoleransi yang baik. Sahabat Al-Wasilah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman yang benar dan kita bisa memaknai toleransi yang baik dan kita bisa memahami juga kapan kita boleh berbeda dan kapan kita tidak boleh berbeda. Itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.